adanya teknologi tambah ramah. Saya menggunakan teknologi mikrobiologi untuk mempercepat proses pertumbuhan hara di dalam tanah. Kemudian meningkatkan juga untuk memperbaiki kandungan air yang selama ini kalau kita lihat di kolam ini sisa pakan kotoran mengendap jadi amonia menciptakan udara sedikit, ikan kecekek, udang kecekek, sampai manusia pun kecekek karena hasilnya sedikit. Kita perlu ada teknologi tambahan di sini yaitu teknologi mikroba. Nah, kami kebetulan ada itu, nanti silakan Dandim kalau dikasih kesempatan sama kepala desa untuk menguji coba itu, karena menurut saya begini, air ini sebetulnya juga bagian daripada proses ekosistem. Cuman kadang kita cuma bisa makainya, peliharanya nggak bisa. Tapi air yang sudah dibuang dari apa ke sana tidak tahu mau dijadikan apa. Sehingga tanah itu yang di pinggir pematang-pematang itu juga jadi tidak produktif. Andai air ini, tanah ini dikelola dengan baik melalui mikroba tadi, ia akan menyerap untuk pemulihan hara di tanah. Kemudian nitrit dikurangi, oksigen bertambah, amonia diurai jadi plankton, juga membuat air jadi lebih baik.